Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DXL Inspirasi. Kali ini saya akan bagikan cara screenshot di laptop Lenovo dengan tipe IdeaPad 320. Oke guys, ingin tahu caranya? Saksikan terus ya sampai habis biar nggak gagal paham. Oke, kita pertama yang kita screenshot contohnya ini aja ya. Oke, contoh ini icon scan kita buka dulu. Nah sudah ada nih, ada icon ini, kita screenshot ya. Kita ini tekan control PRTC, habis itu kita buka ini dulu Microsoft. Yang ini yang kosong kan, itu control V, sudah ada gambarnya. Habis itu kita klik kanan, save as picture, klik. Sudah ada ini, kita taruh desktop biar gampang nyarinya. Nah ini save tipenya kita ganti dengan ini, JPEG. Kasih nama dulu, contohnya set. Nah, biar gampang nyarinya ya, kita save. Nah, kita lihat ya yang set. Oh ini nih, bisa kelihatan ya set ini. Nah ini udah dapat. Tapi saya lagi ini contoh lagi, kita mau screenshot apa lagi ya, ini ya, ini sebagai contoh aja ini ya, yang tadi saya sering buka ini. Oh ini bikin antena ini. Nah ini kita bisa ngambil ini tempat ranjang ini, kan bisa berubah ini. Saya bikin ini ranjang, kita screenshot. Ya, kita screenshot ya, sama kayak tadi, control PRTSC. Habis itu kita pastikan di sini ya, yang nah di sini, control V. Dihapus saja. Nah, klik kanan sama kayak tadi, save as picture. Ini dirubah dulu ini, tipenya JPEG. Habis itu kita kasih nama aja, terserah kita gigi di desktop lagi aja. Nih, kita save. Kita bisa nih lihat nih, aduh lala sekali. Oh ini sudah, biar nggak kelihatan ininya kan, kita bisa dipangkas ini, pangkas, kita coba pangkas, hasilnya bagus kan, kita pangkas biar kita lihat apa ranjangnya aja, ranjang tempat tidur. Nah ini ya. Oke, kita simpan tadi namanya Kiki, tinggal kasih satu aja, kita save kayak tadi juga ini tentunya. Bentuknya sudah gigi satu. Nah ini untuk ranjang aja ya, kayak saya tadi ini, saya bikin request juga ini buat di kantor, request
Ini tempat tidur. Tempat tidur moreng bisa dilihat ya. Nah, ini. Saya gambarnya saya taruh di sini nih. Request untuk dibuatkan tempat tidur untuk moreng dan tim-tim berai. Nih. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Oke, see you next video. Bye bye.